Ya bos ini Pak, Pak J. Iya. Mari back nih back. Yo, meluncur. Eh, pala gabus nih. Pucung gabus. Mantap. Pucung gabus. Timpalannya kerubung lagi. Iya. Mertua lewat kita agak tahu kita. Waduh, gede banget malah itu. Iya, mantep banget ini. Cabe ngambang. Kalau sepnya bengul, enggak ada nomor 2-nya dah. Iya. Mak nyus. Borat channel. Nyohor. 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 Sahor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mau eksekusi gabus bolehan abang kita Bang Hadromi dari Tanjung Tiga. Nah ini gabusnya kita mau eksekusi buat ntar malam kita pucungin cabe ngambang buatan semul. Oke. Inilah dia ikan gabus hasil tangkapan Bang Hadromi dan Bang Haji Abbas di Tanjung Tiga. Siap disayur pucung cabe ngambang. Tuh, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nih, kayak kaki ini nih. Ada bulan 12 ekor. Nih, hasil Abang Hadromi sama Abang Haji Abbas. Ini ntar malam dieksekusi di Tarurang. Nih, pucung cabe ngambang buatan Mbak Mul. Kali ini, kami akan menunjukkan langkah demi langkah cara membersihkan ikan gabus yang baru saja kami tangkap. Inilah ikan gabus yang akan kita bersihkan terlebih dahulu. Proses pembersihan ini penting untuk memastikan ikan siap untuk dimasak dan dinikmati. Simak terus untuk melihat teknik pembersihan yang tepat dan beberapa tips penting agar hasilnya maksimal. Sebelum kita mulai proses pembersihan sisik ikan gabus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan ikan dalam keadaan mati. Ini penting untuk keselamatan dan kemudahan saat membersihkan. Pastikan ikan benar-benar mati sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah itu, kita bisa mulai membersihkan sisiknya dengan cara yang benar. Setelah memastikan ikan gabus dalam keadaan mati, kita akan mulai membersihkan sisiknya. Gunakan pisau atau alat khusus untuk mengikis sisik dari bagian ekor ke arah kepala. Pastikan untuk melakukannya dengan hati-hati agar tidak merusak daging ikan. Sisik-sisik tersebut bisa dikumpulkan dan dibuang setelah proses pembersihan selesai. Dengan teknik ini, ikan gabus akan siap untuk langkah berikutnya dalam persiapan masakan kita. Setelah membersihkan sisik ikan gabus, langkah berikutnya adalah menggunting sirip dan bagian-bagian ikan yang tidak kita gunakan. Gunakan gunting dapur yang tajam untuk memotong sirip di bagian punggung, perut, dan ekor dengan hati-hati. Pastikan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan agar ikan siap untuk dimasak atau diolah lebih lanjut. Dengan langkah ini, ikan gabus akan lebih bersih dan siap untuk langkah selanjutnya dalam persiapan masakan. Jalan.
Selanjutnya, kita akan membersihkan bagian dalam perut ikan gabus. Mulai dengan memotong bagian perut dari tenggorokan ke bagian bawah perut menggunakan pisau yang tajam. Hati-hati agar tidak merusak organ dalam ikan. Ini hasil saya siangin. Sudah selesai ya, kan? Ini beri black nih. Tuh caranya. Setelah perut terbuka, keluarkan semua organ dalam, termasuk jantung dan insang. Bilas bagian dalam perut dengan air mengalir untuk memastikan semua sisa darah dan kotoran terbuang. Dengan cara ini, ikan gabus akan siap untuk proses selanjutnya dalam persiapan masakan kita. Setelah bagian dalam ikan gabus sudah bersih, langkah selanjutnya adalah memotong ikan sesuai kebutuhan. Pertama, letakkan ikan di atas talenan yang bersih. Gunakan pisau tajam untuk memotong ikan menjadi bagian-bagian yang diinginkan, seperti potongan fillet atau potongan sesuai ukuran. Pastikan setiap potongan rapi dan sesuai dengan cara masak yang akan digunakan. Dengan langkah ini, ikan gabus siap untuk diolah lebih lanjut atau dimasak sesuai selera. Inilah hasil olahan sayur pucung gabus cabai ngambang yang telah kita siapkan. Hidangan ini menggabungkan ikan gabus yang segar dengan bumbu cabai ngambang yang khas, menciptakan rasa yang menggugah selera. Dengan perpaduan rempah dan bumbu yang tepat, sayur pucung gabus ini tidak hanya lezat tetapi juga penuh cita rasa. Memang mantep banget ini. Namanya sayur pucung gabus cabai ngambang. Iya, buatan Mbak Mul. Mantep banget, mantep. Beda sama yang lain ya? Beda sama yang lain. Kita kena cabenya sampai gerger-gerer ini. Ciri khas sendiri dia ya? Iya. Dia punya ciri khas sendiri memang di apa cabenya ngambang. Luar biasa memang. Ini khas Betawi ini. Ya masuk orang orang Betawi no asli. Walaupun habis makan, ya, kalau lihat ini laparnya apa kenyangnya hilang, jadi lapar lagi nih. Nambah lagi. Dua kali nambah kita. Buat tangannya Mbak Mul emang maknyus. Nyohor juga. Enggak ada nomor 2 nya dah. Iya. Boleh jadi sohor ya, nyohor. Oke. Setelah kita menikmati pucuk gabus, ya kita bersenda gurau sambil kita ngecor 2, 3, 4. Boleh channel nyohor. Itu palanya gurih. Kemakeran ini kemakeran tuh. Gerah-gerah. Alhamdulillah, juga setelah kita makan sayur pucung buatan Mbak Mul, tidak ada duanya. Nyohor. Itulah, nyohor. Cabai ngambang.